Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang kembali. So, hari ini saya nak servis motor. Dah 9,000 lebih. So, saya nak servis. Saya biasa servis awal. Saya tak servis on time. Saya akan servis awal. So, hari ini pilihan minyak saya adalah memang dua jenis kan. So, hari ini kita tukar minyak Motorex. Kalau ikut manual ni lah nombor dia. Kalau ikut manual semi sintetik. Saya macam nak cuba fully, tapi saya akan cuba fully masa RM15,000 nanti major service. So ni oil filter KTM. Lepas tu saya pun hari ni saya nak tukar coolant. Saya nak tukar coolant. Sebab apa saya tukar? Sebab coolant saya macam apa ni, macam mengurang-mengurang. So saya tak nak top up. Jadi saya satu kali tukar coolant je. Senang. M5.0 dia warna hijau. Motorex ni ada dua jenis, satu hijau, satu macam warna pink. Pink tu 3.0. Hitam. Memang akan rasa berat sikit eh, sebab dia dah hitam je ni. Memang akan rasa berat. So saya punya balance mileage ada lagi 1300 macam tu lah. Sepatutnya saya boleh pakai lagi, saya boleh run lagi 1300 sebelum saya tukar minyak enjin baru. Tapi yalah, tak nak. So saya tukar sekarang, best sikit. So siapa pakai KTM, kebiasaannya otak-otak yang akan kesan kan. Tukar awal lagi bagus, tapi jangan awal sangat. Kira okey lah tu, ada 1000 lagi tu okey lah kan. Okey. Ni dah masuk minyak baru, suci murni. Bawa tu hitam dia. Ini baru minyak. Siapa tak tahu kan, siapa pakai motor ni, dia punya nak, kita nak check dia punya coolant dia dekat sini. Kat sini. Kita tengok dia punya apa ni? Tahap level coolant dia. Sebab brother ni tanya tadi dekat mana kan. Saya tunjuk lah. Untuk orang yang tak tahu, saya pun saya tahu dah. Tunjuk je. So kita masuk coolant baru. Kita dah masuk coolant baru. Yeah. Kata warna hijau tapi macam warna biru laut je. So tak banyak pun. Memang kurang air dia. Biasa memang banyak macam ni. Ya. Yeah. Huh? Oh ya. Yeah. So dia sama lah kan? Yang ni? Ya, yeah, sama lah. Oh, okay, so kita ambil yang sama lah. Okay, pilihan yang tepat lah. So tu je saya buat ini. Tukar minyak apa? Minyak enjin, minyak hitam kan. Motorex dengan coolant Motorex 5.0. Itu je saya buat ini untuk hari ini. So major service lagi lebih kurang $5,500 tu buat major service. Buat clearance lah dengan tak apa benda dah lagi lah. Tapi plug saya baru tukar juga hari tu. Baru 2 bulan tukar, so tak ada tukar plug tu. Okay, come.